20 makanan paling mahal di dunia. Ada orang makan untuk hidup, ada orang hidup untuk makan. Sampaikan menu makanan tengah hari dia tu bernilai setahun perbelanjaan makanan orang kebiasaan. Seronok jadi orang kaya. Apa kata kita senaraikan 20 makanan paling mahal di muka bumi Allah Subhanahu Taala ni. Yang ke-20 adalah minyak zaitun extra virgin. Diperbuat daripada zaitun yang tidak diproses dan ditekan sejuk, minyak zaitun extra virgin dikatakan sebagai minyak zaitun yang paling sihat. Minyak berkualiti tinggi ini mempunyai banyak kegunaan. Minyak zaitun yang paling mahal di dunia adalah Lemda, minyak zaitun dara ultra premium dari Greece, dikeluarkan oleh syarikat Spiron. Dipetik sendiri dengan tangan daripada beberapa pokok zaitun tertua di Greece, minyak zaitun ini dibotolkan dan dilabel dengan tangan. Harganya $89 untuk 500 ml. Nombor 19 adalah tiram atau oyster. 200 tahun yang lalu, tiram atau oyster adalah makanan snack bar murah yang mampu dimiliki oleh semua orang. Walau bagaimanapun, penangkapan ikan yang berlebihan dan semakin ramai orang berpindah ke pantai menjadikan makin banyak kumbahan dibuang ke dalam air yang didiami tiram. Tak lama lepas tu, wujud wabak penyakit dan pembiakan tiram terpaksa ditutup. Lama kelamaan, tiram mendapat permintaan semula dan menjadi makanan mewah kerana untuk hasilkan tiram yang selamat memerlukan kos yang tinggi. Tiram paling mahal adalah Coffin Baking Oyster. Jenis tiram ni mengambil masa 6 sehingga 7 tahun untuk membesar. Sekilo harganya sekitar RM340. Yang ke-18, makanan paling mahal di dunia adalah ayam cemani. Terkenal dengan bulu hitam dan paruhnya yang tersendiri, ayam cemani berasal dari Indonesia. Kenapa ayam ni berwarna hitam? Disebabkan oleh hyperpigmentasi. Isi ayam cemani ni sangat lembut dan juicy. Ini adalah salah satu baka ayam paling mahal di dunia dengan seekor burung berharga lebih daripada RM10,000 Malaysia. Kewujudan ayam cemani yang tak banyak ni termasuk dekat Indonesia membuatkan harga ayam ni mahal gila. Tidak diketahui dengan tepat berapakah jumlah populasi ayam cemani ni sekarang. Makanan paling mahal di dunia nombor 17 adalah gooseneck barnacles. Tengok makanan ni nampak agak menyeramkan sebab ia macam jari hitam berkuku tajam. Ramai rakyat Malaysia tak kenal pun gooseneck barnacle ni apa sebab gooseneck barnacle ni bukan hidup dekat Malaysia. Gooseneck barnacles tidak tumbuh sebarangan kerana makanan laut ini hanya wujud di zon pasang surut termasuk Spanyol dan Pulau Vancouver. Dikatakan rasa seafood ni macam lobster cuma lagi sedap. Harganya boleh mencecah RM550 per pound. Ianya mahal sebab tak semua tempat ada dan nak dapatkan gooseneck barnacle ni juga merupakan pekerjaan yang sangat bahaya. Nelayan harus bertarung dengan risiko dilanda ombak atau berlanggar dengan batu karang. Nombor 16, makanan yang mahal di dunia adalah daging wagyu. Lebih juicy dan lebih lembut daripada daging biasa, wagyu terkenal dengan marbling lemak. Daging wagyu Jepun ni adalah daripada lembu betina dara. Daging wagyu berkualiti terbaik mampu mencecah sehingga RM900 untuk 450 gram. Seekor lembu Matsusaka mencecah 50 juta yen, sekitar 1.7 juta ringgit Malaysia di pasaran pada tahun 2002. Nombor 15, lagi mahal daripada daging wagyu iaitu daging Kobe. Daging lembu Kobe adalah salah satu makanan yang paling mahal di dunia. Daging lembu berasal dari baka Tajima yang berasal dari wilayah Kobe di Jepun. Hanya sekitar 3,000 ekor lembu je yang diklasifikasikan sebagai Kobe setiap tahun. Lembu diternak mengikut garis panduan yang ketat dan diberi makanan termasuk bia dan bijirin. Ini menghasilkan daging lembu yang sangat lembut dan berperisa. Daging lembu Kobe yang terbaik boleh mencecah harga lebih daripada RM1,100 untuk 450 gram. Yang ke-14, makanan paling mahal di dunia adalah vanila. Jangan terkejut, vanila merupakan perisa makanan yang paling mahal di dunia. Walaupun vanila ni nampak murah sebab semua makanan ada perisa vanila. Dekat aiskrim ada, milkshake ada, roti ada, sampaikan pelindung getah pun ada perisa vanila. Dengan berharga sehingga RM2,600 per pound, vanila adalah sejenis orkis liar dan proses-prosesnya dilakukan dengan tangan.
Reebok Tropica telah mengurangkan jumlah biji vanila di pasaran dan harga kini melonjak lebih tinggi. Nombor 13 untuk coffee lover, iaitu kopi luwak. Kalau korang penggemar kopi, mesti korang pernah dengar kopi luwak. Kopi luwak adalah sejenis kopi yang berasal dari Indonesia. Ianya juga dikatakan kopi yang termahal di dunia dengan harga boleh mencecah sehingga RM300 sehingga RM400 untuk satu cawan kopi. Kopi ni mahal sebab susah nak dapat. Biji kopi ni akan dimakan oleh musang kelapa atau lebih dikenali sebagai luwak. Lepas tu luwak ni akan beraklah biji kopi tersebut. Kemudian manusia pun ambil biji kopi tu, buat kopi dan minum. Nombor 12, makanan paling mahal di dunia adalah cendawan matsusake. Cendawan matsusake adalah sejenis kulat yang secara tradisinya mendadakan bermulanya musim luruh. Bagi kebanyakan orang Jepun, ianya adalah makanan istimewa yang digemari. Harganya adalah di antara RM9,200 dan RM18,400 sekilo. Nombor 11, makanan paling mahal di dunia adalah etikal foie gras. Foie gras adalah hati itik atau angsa yang telah dibesarkan melalui teknik pemakanan khas. Rasa foie gras ni sangat berlemak dengan tekstur yang lembut. Tetapi, walaupun ianya dianggap sebagai makanan istimewa, foie gras diharamkan secara meluas di dunia. Hati itik atau angsa perlu diperbesarkan kepada hampir 10 kali ganda saiznya untuk menghasilkan foie gras. Kaedah ini dilakukan dengan memberi makan haiwan secara paksa menggunakan tiup makanan. Ianya berharga RM150 sehingga RM350 untuk 450 gram. Tapi, etikal foie gras lagi mahal daripada foie gras biasa. Di Spanyol, peternak angsa ni tak paksa angsa-angsa dia untuk makan banyak. Tapi, hati angsa-angsa dia tetap besar dan harganya 6 kali ganda lagi mahal dari biasa. Dia bagi makan secara semula jadi dengan memberi makanan berprotein tinggi, tak diberi sebarang hormon atau antibiotik dan prosesnya telah diperakui oleh Persatuan Pengeluar Makanan Beretika Kebangsaan Spanyol. Satu balang kecil 180 gram akan menelan kos sebanyak RM1,000 Malaysia. Nombor 10, makanan paling mahal di dunia adalah Pure Cheese. Pure merupakan keju termahal di pasaran sekarang, dihasilkan di Serbia. Keju ini berasal dari bakar keldai Balkan yang jarang ditemui. Dengan menggunakan resipi yang sama yang telah digunakan sejak tahun 1700-an, keldai ini akan diperah susunya 3 kali sehari dan hanya dengan tangan. Oleh kerana keldai menghasilkan hanya sedikit susu, jadi ianya dianggap sebagai berharga. Susu keldai juga mengandungi kira-kira 60 kali ganda jumlah vitamin C susu lembu, tetapi hanya ada 1% lemak. Terkenal dengan manfaat kesihatannya, keju Pure berharga RM4,500 sekilo. Nombor 9 adalah Iberico Ham. Iberico Ham adalah kaki babi hitam dari Spanyol. Ianya merupakan ham paling mahal di dunia. Satu kaki babi hitam ni bernilai sekitar RM20,000. Nombor 8, makanan paling mahal di dunia adalah madu Elvish. Paling selalu kita dengar adalah madu Maduka. Jarang sekali kita dengar madu Elvish. Madu Elvish adalah madu paling mahal di dunia dengan harga RM30,000 sekilo. Diekstrak oleh pendaki profesional dari gua di timur laut Turki, madu Elvish dihargai kerana sifat uniknya. Kaya dengan antioksida dan mineral, madu yang jarang ditemui ini dianggap dapat meningkatkan imun. Sumber tenaga yang hebat, madu Elvish juga boleh menurunkan paras kolesterol dan menggalakkan penyembuhan luka. Nombor 7, makanan paling mahal di dunia adalah saffron. Kebanyakan orang Malaysia kenal saffron sebab Chef Amar jual nasi Arab ada saffron. Kenapa mahal sangat nasi Arab ni? Oh, ada saffron rupanya. Dengan kos sehingga RM22,000 pada harga borong sehingga RM44,000 setiap pound pada harga runcit, saffron adalah rempah yang paling mahal di dunia. Saffron mahal sebab untuk dapatkan 1 pound saffron memerlukan 75,000 kuntum bunga saffron. Terdapat banyak manfaat kesihatan saffron. Rempah mujarab ini membantu mencegah keradangan, boleh meningkatkan mood dan mengurangkan gejala PMS. Nombor 6, makanan paling mahal di dunia adalah ikan fugu. Di restoran Jepun, ikan buntal atau dipanggil sebagai ikan fugu boleh berharga sehingga RM2,000 seekor.
Hal ini kerana ikan ni boleh membawa maut kalau tidak disediakan dengan betul. Ikan fugu mengandungi racun dan hanya boleh disediakan oleh chef yang telah menjalani latihan 3 tahun atau lebih. Nombor 5, makanan paling mahal di dunia adalah tembikai hitam. Salah satu makanan yang paling mahal, buah khas dari Jepun ini juga dikenali sebagai melon densuke. Dengan rasa yang manis dan rangup, tembikai ini berasal dari pulau Hokkaido. Tembikai ini perlukan ruang dan penjagaan berbulan-bulan. Buah ni ada kurang daripada 100,000 biji pada setiap tahun. Disebabkan kekurangan ni, tembikai densuke boleh mencecah sehingga RM26,500 untuk sebiji. Tembikai ini sering dijadikan hadiah berharga pada majlis-majlis khas seperti perkahwinan di Jepun. Makanan paling mahal di dunia nombor 4 adalah truffle putih. Siapa pernah makan truffle? Jika korang nak tahu, truffle adalah antara makanan paling mahal di dunia. Hanya beberapa hirisan truffle hitam dari Perancis yang dikenali sebagai Black Diamond berharga beribu-ribu ringgit di restoran di Paris. Truffle putih dari Itali pula boleh mencecah harga 3 kali ganda harga Black Diamond. Dekat Perancis dengan Itali, orang-orang akan seludup dan rompak truffle ni sebab mahal. Sebenarnya, truffle adalah salah satu daripada beberapa spesies kulat. Ia tumbuh secara liar dan semula jadi serta tidak boleh ditanam dan dikawal. Truffle putih berharga RM26,500 sehingga RM44,000 untuk setiap pound. Nombor 3, makanan paling mahal di dunia adalah kaviar. Kaviar atau telur ikan biasanya disertakan dalam menu santapan mewah. Kaviar yang paling mahal adalah Stortorga Bianco. Harganya bukan main-main. Satu sudu kecil Stortorga Bianco bernilai RM163,000 Malaysia. Yang kedua, makanan paling mahal di dunia adalah ikan tuna sirip biru. Seekor tuna sirip biru seberat 600 pound dijual pada harga RM8 juta Malaysia di pasar ikan Toyosu di Tokyo pada Januari 2020. Kenapa harga boleh mahal? Pertama, sebab rasanya yang unik dan spesies tuna sirip biru ni susah nak jumpa. Nombor 1, makanan paling mahal di dunia adalah daun emas yang boleh dimakan. Daun emas yang boleh dimakan diperbuat daripada emas tulen dan selamat untuk dimakan selagi ia berkisar antara 22 sehingga 24 karat. Bahan mahal ini sebenarnya rasanya tawar. Daun emas boleh digunakan untuk menghias kek, aiskrim, coklat dan gula-gula. 1 gram daun emas yang boleh dimakan berharga sehingga RM750 dan lebih daripada RM66,000 untuk per pound. Jadi itulah senarai 20 makanan paling mahal di dunia. Antara senarai ni, mana satu makanan yang korang nak try? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.